semuanya, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Seperti biasa dari Teras Sembrul, setiap 2 hari sekali kita selalu update stok tanaman terbaru. Mau tahu ada tanaman apa aja yang ready di Teras Sembrul? Dan hari ini saya punya banyak jenis tanaman-tanaman baru yang ukurannya gede-gede ya. Jadi teman-teman yang suka tanaman besar, selalu pantengin videonya Indolina karena saya juga senang tanaman besar. Jadi mau tahu ada tanaman besar apa aja hari ini, yuk kita mulai. Tapi saya mulai dari yang kecil dulu ya. Kita mulai dari yang ekonomis dulu. Ada apa sih yang ekonomis di sini? Oke. Saya ada Epiphrenum cebublu. Ya. Epiphrenum cebublu ini dia punya karakter adalah warnanya full silver daunnya dan dia akan sobek-sobek nanti seperti ini. Itu karakter dari Epiphrenum cebublu. Epiphrenum cebublu silver. Saya punya yang ukuran ada 2 size ya. Kalau yang ukuran seperti ini harganya di Rp85.000. Ini Epiphrenum silver. Epiphrenum cebublu 85.000. Ini isinya 2 pohon. Jadi satu pot itu 2 pohon isinya, satu terus. Ini dapat 2 pohon dan ini stoknya hanya ada 3. Buat kalian yang suka yang ukuran besar seperti ini isinya 2 pohon juga satu pot. Tapi bedanya adalah kalau ini dia sudah pecah-pecah. Dia punya daun, udah pecah-pecah seperti ini daunnya. Dan dia rimbun banget tuh, rimbun kan? Rimbun-rimbun seperti ini. Nah, kalau yang ini harganya tuh Rp185.000. Jadi kalau yang ini Rp85.000, kalau yang ini Rp185.000. Ini rimbun banget dan ini worth banget loh, teman-teman. 2 pohon isinya, masing-masing 2 pohon. Dan yang ini sudah pecah-pecah daunnya. Jadi kalau mau yang udah pecah, boleh. Baik, kita lanjut. Ini saya masih punya tanaman yang merambat juga. Ada Ametrium variegata yang SP Gunung Salak ya. Jadi ini asli Bogor. Ametrium ini ada banyak jenisnya loh. Nah, yang ini adalah termasuk Ametrium, tapi ini Ametrium silver. Ada Ametrium variegata, lagi nggak punya ya Ametrium variegata. Ada Ametrium hijau dan ada Ametrium SP Gunung Salak. Nah, saya yang punya hari ini ada Ametrium silver, ada Ametrium SP Gunung Salak, ada Ametrium hijau. Bentar, saya tunjukin satu-satu. Oke, saya mulai dari Ametrium yang silver, Ametrium yang hijau ya. Ini tapi cuma ada satu. Tuh, dia kayak monstera, guys. Jadi dia sobek-sobek daunnya kayak gini. Ini udah sobek daunnya. Tapi belum lekar sempurna ya. Tuh, ini udah sobek seperti ini. Dan dia ada bolong-bolongannya kayak gini. Ini cuma ada satu, ini harganya di Rp100.000 dan rimbun banget ya. Ini yang Ametrium hijau, rimbun banget. Isinya 2 pohon juga, tapi ada cabang lagi yang muncul, jadi bakal lebih banyak lagi muncul. Tuh, ada cabangnya beberapa cabang. Ini cuma ada satu, Ametrium hijau, ini harganya Rp100.000. Well, kita lanjut. Saya mau ke Ametrium silver. Ametrium silver saya ada 2 versi. Ada Ametrium silver yang agak kecil ukurannya, macam omis. Kalau ini isinya, oke. Sebenarnya satu pohon, 2. Isinya juga 2 ya. Cuman yang satunya masih agak pendek nih. Ada 2. Tuh, cakep kan? Nah, cukup keren. Kalau yang ini harganya Rp125.000 ya. Harganya Rp125.000 untuk Ametrium silver yang seperti ini. Ini cakep banget. Nah, gedenya kayak gini guys tuh. Kelihatannya gede banget. Ini tingginya kayak saya. Jadi 54 cm tingginya. Apa mau yang ini tuh? Tingginya setinggi ini. Ya benar setinggi saya. Ametrium silver dan dia mulus nih. Ada enggak ada cacat sama sekali daunnya. Semua mulus. Mulus. Tunjukin deh, tunjukin. Mulus, nggak ada yang cacat daunnya, sama sekali tidak cacat. Ini cuma ada satu, jadi cuma ada satu Ametrium silver.
Gila, keren banget. Ini harganya 600 ribu ya guys, 600 ribu rupiah. Medium silvernya, segedong-gedong banget, mantap. Aku baru kali ini ketemu medium yang sebesar ini. Kemarin saya sempat jual tapi kecil-kecil, pendek-pendek. Ini murah banget, 650 ini harganya. Cuma 650 medium silver, hanya 650. Cuma satu, siapa yang duluan dia yang dapat berarti ya. Jadi duluan-duluan, cepat-cepat. Kalau kita sentuh tuh harus biar cek karena tanaman kita cepat habis. Lanjut, apa lagi nih? Ini masih dari Amidrium juga. Ih, keren banget. Dan saya suka, ini yang SP Gunung Salak. Sebenarnya ini SP Gunung Salak variegata, hanya nggak semua daun ada variegata. Jadi, kalau saya lihat satu pohon itu rata-rata satu daun yang ada variegata ya. Nah, lebih. Rata-rata, jadi satu pohon itu rata-rata hanya satu daun yang ada variegatanya. Ini sebenarnya isinya satu pohon tapi cabangnya banyak. Ini cabangnya satu, dua. Ini cabang tiga, empat. Ada empat cabang. Jadi dia lima di dalamnya. Nanti bakal rimbun banget. Nah kalau yang ini SP dia lumayan mahal karena memang ini ada unsur variegatanya dan ini jelas banget loh variegatanya guys. Ini jelas banget variegatanya. Hanya satu daun tapi ya, nggak semua daun. Ini kalau semua daun mewah seperti ini variegatanya, semua daun seperti ini variegatanya, ini bisa di atas 2 juta harganya. Cuman sayang karena hanya sedaun doang yang ada variegatanya. Ini saya jual hanya 250 ribu. Stoknya juga cuma 5 pokoknya. Harganya hanya 250 ribu. Keren banget ini. Amedrium SP. Dia rimbun-rimbun loh. Nih. Hanya 250. Masih yang murce-murce ini saya punya. Tapi ini yang variegata ya. Waru variegata. Variegatanya memang mewah loh. Cukup. Ini murce harganya hanya 85 ribu. 100 ya kemarin. Udah gak apa-apa, 85 ribu aja gak apa-apa. Ini isinya banyak cabang ya, jadi nanti bakal rimbun banget. Ini waru variegata. Coraknya cakep-cakep, mewah-mewah coraknya. Hanya 85 ribu rupiah. Oke, next. Saya buka anturium dulu, kebetulan saya punya satu anturium. Tapi ini anturium mangkok. Jenis apa ya? Mirip anturium mangkok, sebenarnya ini bukan anturium yang mangkok. Anturium Lady Gaga. Ini Lady Gaga. Mirip anturium mangkok tapi dia nggak terlalu bulat, dia agak naik ke atas dan dia bentuk mangkok atasnya. Ini cuma satu, sebenarnya ini jenis yang mahal tapi dia nggak banyak. Ini cuma satu, harganya di 350 ribu. Anturium Lady Gaga, mangkok Lady Gaga. Oke, kayak gitulah. Nah, kita lanjut lagi. Ada yang di situ yang murah. Ada beberapa orang kemarin yang tanyain skeleton key. Ini saya punya skeleton key yang ekornya sudah mewah ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Philodendron skeleton key. Skeleton ini mirip kayak ikan pari loh bentuknya. Ada ekornya dan ini sudah bentuknya sudah mendekati mature. Ini daun barunya ya. Cakep. Ini cuma ada 1 kalau ada yang mau. Ini harganya hanya 500 ribu rupiah. Ini cuma 500 ya. 500 aja. Philodendron skeleton key 500 ribu aja. Oke, lanjut lagi. Ini pas saya punya Philodendron squamiferum. Dan ini daunnya size-nya gedong banget ya guys. Harap cakep banget. Saya punya 3 dan ukurannya persis sama seperti ini, 3 pohon. Coba ambil yang satu lagi. Saya punya 3 pohon untuk Philodendron squamiferum. Ini gedong-gedong loh guys. Dan ini gede-gede dan dia sehat banget. Coba lihat tuh, di batangnya tuh rambut-rambutnya kayak gini. Parah, cakep banget. Satu dan dulu. Kelihatan gak kalian ini punya? Coba dekatin ini. Dia punya rambut, cakep banget. Bercabang-cabang tuh rambutnya. Kelihatan gak sih? Cakep banget loh. Dia punya bulu-bulu ini. Ini keren banget. Cakep banget loh. Tuh. Ini squamiferum loh guys, itu aja yang punya squamiferum. Ini kalau dibuat besar seperti ini cakep banget.
Ya, berapa daun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 daun. Daunnya gede-gede loh. Dan dia sehat banget. Gak ada minusnya sama sekali ini. No minus, no defect sama sekali. Pokoknya super duper mulus. Ini kalau gak salah dulu saya pernah jual ini. Ukuran segini tuh harganya di sekitar 800. Untuk kali ini kita hanya jual di harga 475.000 aja. Ada 3 ya, jadi siapa yang duluan dia yang dapat 475.000 rupiah. Philodendron squamivirum segedong ini. Segedong ini daunnya hanya 475. Philodendron squamivirum gede banget. Kalian akan sulit ketemu yang ukuran-ukuran gede kayak gini. Makanya ini suka tanaman gede-gede. Kentengin terus deh videonya Indolina. Di Indolina selalu ada kegiatan tanaman-tanaman yang gede. Ajis, ini saya punya kalate ya. Lucu banget sih. Kalatea lupa namanya, sorry. Kalau ada yang ingat sambil nonton video ini, minta tolong di komen ya, tulis namanya di kolom komentar karena saya lupa. Ini cakep banget. Bener-bener saya lupa. Dan ini sebenarnya ini kalatea jadul, tapi dia jarang. Permukanya tuh lembut kayak ada bludru-bludru deh. Terus belakangnya juga lembut. Jadi dia nggak licin, tapi dia lembut kayak ada bludru-bludrunya gitu kalau dipegang. Ini rimbun banget. Dan ini cuma ada dua. Yang satu nggak terlalu rimbun. Kalau ini harganya di 200.000 ada 3 pokoknya. Jadi anaknya ada 2. Ini induknya, ini anaknya satu, ini anaknya. Ini harganya 200.000 yang ini. Cakep banget ya. Ini lama sebenarnya aku cari kalatea jenis ini, tapi jarang. Nah, baru ketemu. Ada yang kecilnya. Kalau ini 100.000 ya. Ini 100.000 aja yang ini. Ini satu pokok belum punya anak, 100.000. Kalau yang ini indukannya 2 anaknya, itu harganya 200.000. Next, saya mau ke anthurium. Saya punya anthurium radikan atau anthurium sirih yang gedongnya super jumbo. Ih, besar banget tuh guys. Daunnya panjangnya berapa senti sini? Dari sini 1, 2, 23 senti panjang daunnya. Ini masih bakal lebih gede lagi. Rimbun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 daun. Segedong ini. Ini murah, harganya hanya 850.000. Ini dulu di harga 1.500.000 sampai 2 juta loh harganya. Harganya cuma 850.000. Gedongnya segedong ini. Ada 2 ya, ada 2 pohon. Kalau ada yang mau, hanya 850.000. Ini gila gede banget. Parah. Rimbun lagi tuh. Satunya lebih rimbun. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang ini 11 daun. Rimbun pakai banget. Harganya hanya 850.000 rupiah. Super duper amat murah, guys. Aduh. Dendron Green Soul. Philodendron Green Soul. Ini gede-gede tuh. Panjang daunnya 1, 2 jengkal lebih, 23 cm kurang lebih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 daun. Ini harganya hanya 375.000. 375.000 rupiah aja. Hanya 375 untuk Philodendron Golden Soul. Nanti ini mau ganti pot di bawah ya. Oke, masih yang gedong-gedong. Ini saya punya Adansonii. Ini saya ingat ada yang pernah nanya ini. Adansonii yang gedong jumbo seperti ini. Bayangin sobekannya aja sejengkal panjangnya. Sobeknya aja panjangnya sejengkal ini. 1, 2, ada 45 cm sampai 50 cm panjang daunnya. Cuman memang ini ada defect dikit ya guys ya. Nih, ada gosong dikit daunnya. Ini ada berapa daun sih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Sudah ada pucuk ya, sudah masuk 9 daun. Ini murah hanya 375.000. Hanya 375.000 rupiah. Ini saya harus kasih turus panjang lagi. Jadi kalian beruntung banget kalau beli. Karena saya kalau jual ginian tuh sudah pasti dikasih turus yang panjang. Ini hanya 375.000 rupiah. Dulu saya ingat segini tuh bisa berapa juta ya?
sejuta lebih kayaknya harganya. Ini cuma ada satu juga harganya. Ih, daun barunya cakep banget loh guys. Dan dia udah muncul lagi nih. Pucuknya udah keren banget. Pasti lebih gede lagi pucuknya dari daunnya. Harganya cuma 375, cuma ada satu. Siapa yang duluan, dia yang dapat ya. 375. Masih punya pillow yang mirip sama Wills Meloni ya, mirip, tapi bedanya adalah dia unik banget. Uniknya di mana? Saya kasih tahu. Ini di batangnya ada totol-totol merah tuh. Ini bukan sakit guys, ini emang bagus. Dan lihat dong belakang daunnya, gila keren banget tuh. Cakep banget tuh. Warnanya dia kemerah-merahan. Gimana sih? Gak merah full, tapi dia merah hijau-hijauan gitu ya. Tuh. Daun-daunnya semua. Wih, ternyata daunnya kalau masih ya ampun, semerah ini deh. Ini cakep banget. Baru perhatiin juga aku. Ih, si cantik ini dia. Cakep banget lah. Wow, si cantik ini dia guys. Ini namanya, ID-nya Philodendron Wixred ya. Philodendron Wixred. Cakep. Cakep banget, ya ampun. Batangnya juga tuh dari bawah merah, tapi ada totol-totolnya. Ini memang karakternya dia, jadi bukan karena ada berapa daun sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah muncul lagi, 8 daun tambah pucuk ya. Ini kalau mau, ini di harga Rp800.000. Harganya Rp800.000. Cuma ada satu juga, karena ini memang termasuk jenis yang rare ya. Ini salah satu jenis pilo yang cukup rare, agak langka, jarang-jarang. Dan ini sebenarnya termasuk murah loh. Rp800.000 itu termasuk murah harganya. Cakep banget. Yang banyak itu yang melon ini. Dia agak hijau ke kuning-kuningan. Terus ada totol-totolnya, tapi dia nggak merah totol-totolnya. Kalau ini namanya red, wits red ya. Philodendron wits red. Ini harganya Rp850 aja. Oke. Okay. Hi guys. Saya punya Philodendron violin silver yang super kece. Cakep banget. Dan ini gede-gede lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daun. 8 daun, on the way, 8 daun. Ini gede-gede. Dan warnanya gila, hijau. Warnanya golden banget. Daunnya segini gini loh. Hah, panjangnya segini gini. Ini rimbun dan cakep banget guys. Daunnya juga gede. Ini harganya hanya Rp375 ya. Cuma Rp375. Ini biasanya harganya 600-an loh ini. Ini harganya hanya Rp375.000. Cuma ada dua ya. Siapa yang duluan dia yang dapat? Rp375 aja. Yolin Golden. Super keren, super kece banget deh. Tuh. Sehat dan daunnya mulus. No defect, no rusak-rusak sama sekali. Super mulus. Dan masih ada tempat. Oke, Philodendron Ataba Bonsai. Tapi cuma satu ya. Saya punya Ataba Bonsai, cuma satu, yang ekonomis. Ini 3 on the way, 4 daun. Ini udah mucuk, bentar lagi mekar daunnya. Daun terakhir ini yang paling panjang. Daun terakhirnya panjangnya segini. Ini cuma ada satu, harganya hanya di Rp135.000. Philodendron Ataba Bonsai harganya hanya Rp135.000. Segede gini. Udah mau 4 daun. Apa lagi? Baiklah. Kemarin saya banyak jual, tapi yang kecil. Ini saya punya yang monsternya, yang gedenya. Ini udah ada bunganya loh guys. Indukannya ini. Ada Anthurium dasi indukan. Ini kerennya luar biasa, ampun deh. Banyak lagi daunnya, rimbun. Dari daun yang baby-baby masih ada tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 daun. Panjang sih. Tapi memang ada defect satu daun ya, maaf ya. Ini memang defect ini. Satu daun, jadi saya tunjukin. Dan ini cuma ada satu. Karena kalian akan jarang banget ketemu Anthurium dasi yang segede dan serimbun ini. Panjang daunnya berapa panjang sih ini daun ini? Ini ukur deh. 1, 2, 3, 80 cm panjangnya, karena memang dia indukan. Dan cuma ada satu daun tuh yang patah, dan ini patah pun karena kejepit pot. Jadi ya karena kejepit pot. Ini kalau ada yang mau, ini harganya
850 ya. Cuma satu. Yang kedua dasi yang super unggindu kan. Panjang daunnya 80 cm lebih. Harganya 800.000. Ada 11 daun. Super duper rimbun. Yang kemarin jarang banget ketemu yang bisa rimbun. Hanya 850.000. 800.000 aja, bukan 850. 800.000 aja. Cepat banget. Ini yang terbaru paling panjang. Oke. Untuk tanaman terakhir kita malam ini saya punya philodendron Florida Beauty atau biasa disebut Flobe. Ada 4 daun. Menor-menor daunnya. Ini kalau ada yang mau harganya di 4 juta ya. Menor-menor daunnya harganya, ini daun baru. Harganya 4 juta rupiah. Oke, untuk video kita kali ini cukup dulu sampai sini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tentu dengan jenis dan jenis-jenis tanaman terbaru yang kualitasnya super dari Tersentuh. Thank you semuanya.